Halo sobat badai semuanya, balik lagi kalian sama aku X Badai pastinya, yay. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita akan mereview Elite Pass Old yang di remake menjadi Golden Black teman-teman ya, atau hitam emas nih. Jadi Elite Pass Season 1, Season 2, Season 3, Season 4 sampai Season 5 itu di remake jadi warna hitam emas teman-teman ya. Tapi ini hanya ada di server luar ya, yaitu di server India. Nah, Elite Pass itu sengaja di remake untuk menghormati para pemain old yang punya Elite Pass Season 1 sampai 5. Karena di sana itu kan kemarin Elite Pass Season 1 bisa kalian lihat sendiri, Season 1, Season 2, Season 3 sampai Season 5 itu kan dikeluarkan lagi. Nah, untuk menghormati para player old yang punya Elite Pass tersebut, mereka membuat Elite Pass Black Gold itu untuk para pemain oldnya teman-teman ya. Oke, nah jadi sebelum kita mereview bundle-bundlenya ya, sebelum kita melihat di sini ternyata aku belum spin Mystery Shop. Kita spin dulu lah ya ini ya. Kita lihat kita dapat berapa persen. Dapat 60 selalu ya. Ini udah yang kelima kalinya Mystery Shop dapat 60% terus ya, dan kita nggak kaget di sini teman-teman. Oke, jadi di sini ada dua ya, dua Mystery Shop nih. Oke, kita lihat isinya. Nah, mesti ngebug di sini. Oke, gini ya. Nah, isinya sama aja sih, nggak ada yang beda teman-teman. Kita lihat yang di sini. Oke, nggak ada yang menarik. Oh, ini nih, ini menarik nih ya, Hyperbook. Terus ini juga. Nah, nanti kita beli ya teman-teman ya. Tuh, nggak bisa di scroll lagi ke bawah nih. Tolong. Oke, ada alok di sini, bundle alok teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama, kita sudah spin Mystery Shopnya dan langsung aja ya. Coba kita cari event-event dulu. Wih, apa nih? Buyah pas. Wih, eksklusif, gak akan dirilis lagi. Hili bicit. Coba kita lihat yang lain. Terus di bawahnya apa? EP Memory, event, berita, nggak ada yang baru ya. Oke, nggak ada yang baru teman-teman. Langsung aja kita review Elite Pass Black Gold-nya. Let's go. Oke, kita mulai dari yang season 1 dulu nih. What? Wih. Kok jadi ada efeknya nih? Wah, jadi lebih keren nih teman-teman nih. What? Kok malah keren yang ini ya, yang Black Gold ini teman-teman. Terus ini yang ceweknya. Jangan deket-deket itu. Tolong, tolong. Oke, wah ada efeknya teman-teman. Yang dulu tuh nggak ada efeknya. Yang season 1 yang dulu. Lanjut di sini yang season 2. Tuh, bisa kalian lihat ya. Lebih keren yang hitam hitam gold ini ya, hitam emas ini, teman-teman. Gimana menurut kalian? Bagus yang dulu atau yang hitam gold ini? Kalau aku sih yang hitam gold ya. Karena ada efek-efeknya tuh, bisa kalian lihat ya. Ini bundle ceweknya yang season 2. Oke. Okay. Nice. Kenapa dulu tuh keren-keren ya? Kenapa nggak kayak dulu aja bundle-bundlenya? Terus ini Elite Pass season ketiga, bisa kalian lihat ya. Tapi kalau yang season 3 sih aku masih oke yang dulu ya, karena temanya begini nih. Aku masih oke yang dulu sih kalau season 3 ya. Kalau season 1, season 2 kayaknya bagus yang hitam emas gini teman-teman. Nah, ini dia yang ceweknya, versi cewek. Ini masih season ketiga teman-teman ya. Nah, ini versi dari dekatnya seperti ini. Lanjut kita ke Elite Pass season 4-nya. Nah, ini dia season 4-nya. Wah, nggak jauh beda sama yang dulu sih. Yang dulu kan juga hitam emas, teman-teman. Oke. Tapi yang jeleknya season keempat ini, itu nggak bisa diganti-ganti bandelnya ya, karena mereka itu sepaket gitu, dari mulai dari kepala sampai kaki. Ini bisa kalian lihat, ini adalah versi ceweknya. Oke. Nah, langsung lanjut aja kita ke yang Elite Pass season kelimanya ya, atau yang terakhir nih teman-teman ya. Nah, ini dia bajak laut pertama di Free Fire. Oke, ini nggak jauh beda juga karena warnanya memang nggak terlalu jauh ya sama yang dulu teman-teman. Cuman bedanya di sini ada efeknya tuh, kayak ada aura-aura emasnya di bagian dadanya sama punggungnya tuh teman-teman. Nice. Tapi ini eksklusif buat player-player old yang zaman dulu sih. Jadi itu dikasih gratis teman-teman ya, sama player old yang punya Elite Pass sebelum tanggal 21 di India ya.
karena di tanggal 21-nya itu dijual Elite Pass Season 1-nya, teman-teman. Nah, itu dia review kita dari bundle Elite Pass Black Gold atau hitam emasnya yang ada di server India, teman-teman ya. Dan Elite Pass itu hanya dibagikan kepada player old yang punya Elite Pass Season 1-5 sebelum tanggal 21 Desember. Karena tanggal 21-nya atau tanggal 22-nya waktu itu Elite Pass Season 1-5-nya dijual lagi. Makanya para player old-nya dikasih bundle itu. Nah, untuk di Indonesia harusnya nggak ada dan nggak akan pernah ada nih. Kalau sampai ada, wah, aku bakal beli mati-matian berapapun diamondnya, teman-teman ya, aku habiskan buat bundle itu. Nah, gimana menurut kalian perbandingan dari Elite Pass Black Gold sama yang Elite Pass zaman dulu, teman-teman ya? Kerenan yang mana? Tulis di kolom komentar bawah. Oke, mungkin sampai sini aja videonya. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.